Guys, guys, video dulu. Sini kita belum kebagian salju, guys. Di kota-kota lain sudah dapat salju, sini belum, guys. Tapi mobil-mobilnya sudah pada ada es ya. Sudah ada es. Itu dari embun. Embun yang membeku, guys. Di sini belum ada salju, cuman embun-embunnya yang embun itu membeku jadinya. Ya, seperti inilah. Belok kontrol. Bisa sama si Wahyu. Guys, Wahyu, guys. Baru pulang kerja, guys, ini, guys. Kerja 11 jam. 11 jam lumayan, guys, 11 jam. Itu udah pada itu ya. Tuh. Oh ya, udah pada ya, beku. Ya. Udah pada beku, guys. Cuman dia bekunya dari embun, guys, bukan dari salju, guys. Ini, guys, sudah beku, guys. Iya, lihat tas putih. Cuman bukan dari salju dia. Tapi yang lainnya udah pada banyak saljunya loh. Iya. Ini dari embun aja, guys. Karena saking dinginnya. Guys, belum ada salju. Kita belum dapat kebagian salju sini, guys. Ngeri banget. Di kota lain sudah pada salju tebal-tebal banget, kita di sini belum. Tapi mobil-mobilnya udah pada ya, seperti salju tapi itu bukan salju. Itu dari embun yang membeku. Guys, 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 belum dapat salju, guys. Ngenes banget di sini, guys. Padahal baru mau buat boneka salju setinggi 1 meter. Ada saljunya, guys. Cuman dinginnya dapat sih, dinginnya dapat. Dingin banget, lebih dingin daripada yang hari kemarin, guys. Mungkin ini 0 derajat. Minus 2, guys. Minus ya? Iya. Minus 2, guys. Udah, foto. Rokok masalah apa itu? Rokok gaib. Rokok gaib. Yes, yes. Kita lihat dari depan, guys. Biasanya pulang belum, biasanya. Iya, biasanya pulangnya belum ada SS gitu, cuman sekarang mungkin karena udah minus jadinya ya ada SS, seperti kita baru berangkat kerja, guys. Kalau berangkat kerja udah dari berapa hari, mungkin 4 hari udah seperti ini suasananya. Cuman setiap pulang kerja nggak ada yang membeku embunnya. Ini pertama kali membeku embunnya, guys, saat pulang kerja. Ya nunggu hujan. Ya pasti jadinya salju. Cuman belum ada hujan di sini, guys. Kalau di kota lain udah dari 4-5 hari yang lalu udah mendapatkan salju, bahkan tebal banget. Cuman di sini belum, kota Mixtad belum dapat salju, guys. Yang gimana yang tebal? Setahu saya yang belum di Warsaw belum salju, cuman dapat hujan salju tapi nggak sampai ada saljunya di tanah. Dia mencair. Sama Olsztyn juga belum ada salju. Olsztyn, Warsaw belum ada salju. Kota lain ya mungkin. Guys, belum ada salju, guys. Cuman udah ada kayak glitter-glitter gitu, guys, di tembok. Tembok di jalan di mana-mana udah kayak glitter gitu, guys.
gitar-gitar S. Oke guys, yuk bro. Ya, duluan bang. Yuk. Gitar. Kita misah dulu guys, mereka apartemennya ke sebelah sana. Kalau saya ke sebelah sini guys. Sebelum pulang kita cek dulu guys di downtown seperti apa kondisinya. Oke guys, dicek di south dulu guys sebelum kita udahan. Kita cek dulu downtown guys ya, kondisinya seperti apa. Oke guys. Oke guys, kita sekarang menuju ke downtownnya guys. Biar lebih jelas suasana sama situasi di Mixtat seperti ini guys. Pasca berapa hari ke depan itu saya lihat di weather, mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari ke depan akan turun salju di sini guys. Ya, seperti inilah suasana. Mobil-mobilnya itu sudah putih, itu sudah beku guys. Yang di atasnya beku, tapi itu kita nggak ada turun salju, cuman beku aja. Itu ya, seperti inilah kondisi setelah 2 atau 3 hari sebelum akan turun salju. Karena saya baru cek di weather itu sekitar 2-3 hari ke depan akan ada salju yang turun di sini guys. Jadinya kita bisa ngelihat sebelum salju turun seperti inilah suasananya. Nanti setelah salju turun nanti saya akan update guys seperti apa. Ya, ini kita udah hampir dekat dengan downtownnya guys. Ya, seperti inilah guys downtownnya. Dinginnya sudah dapat guys, cuman belum ada salju. Seperti itu guys. Ya, mungkin ini video before salju guys. Nanti kalau sudah ada salju, saya akan buatin after salju. Jadinya before salju seperti ini guys. Rumput-rumputnya udah mulai memutih, guys. Rumputnya udah mulai memutih, tuh rumput-rumputnya, guys. Mutih karena embun, karena dia berembun terus karena suhu di bawah derajat jadinya dia membeku guys. Tinggal nunggu turunnya hujan jadilah dia salju guys, 2-3 hari ke depan guys. Jadinya saya buat video before salju. Jadi kalau sudah ada saljunya, after salju. Seperti itu guys. Oke guys. Sekian videonya guys. Sekarang kita balik. Ya guys,
sekian dulu laporan kita di sini Kota Mixtart yang saljunya telat. Terima kasih guys. Jangan lupa untuk simak video-video yang lain juga guys ya. Oke, ciao guys.